Om mau tanya Om, kok bisa tertarik sama Acas Custom? Om bicara yang jujur Om, jangan bikin hati saya seneng Om, padahal di hati mah Om gak beda nih. Jadi ceritanya Om, yun sih Om, pegang Om. Jadi ceritanya itu banyak orang bisa bikin custom, tapi tidak mampu bikin sasis full frame, rangka. Dia gak mampu, dia hanya bisa apa? Potong, sambung, potong, sambung. Nah, itu kelebihannya di Acas Custom. Jadi terjamin dudukan mesin itu paten. Insya Allah. Getarannya kurang pasti, karena dia bukan gunting, sambung, itu masalahnya. Tapi kalau soal bisa nggak bisanya, sebenarnya orang-orang custom bisa Om. Bisa, cuma mungkin belum mencoba aja sih. Ketelitiannya kuncinya. Enggak semua orang teliti. Oh gitu. Dia pikir gunting sambung. Oh, pinter coy. Pinter. Teliti. Oh, gitu. Modal teliti jadi pinter. Loh. Gitu. Dipitnah mulu gue hari ini. Katanya luar biasa. Gue demen ketemu customer yang klik nih. Om, ya. Kita test rate Om. Alhamdulillah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Om. Salam luar biadab. Luar biadabnya. Bro, hari Sabtu pagi ini bro, gue kedatangan customer nih. Beliau datang dari Lampung. Beliau mau ambil unit ya? Ambil unit. Beliau ambil unit. Unitnya Mega Pro. Mega Pro. Om, boleh tahu Om, itu Mega Pro atau tahu Acas Custom dari mana Om? Dari YouTube. YouTube. Udah lama Om. Udah. Jadi karena udah lama lihat, ada pertimbangan. Oh gitu. Nah, pertimbangan saya supaya apa? Supaya ibunya panjang umur. Aduh. Nah, jadi kelebihannya buat panjang umur. Panjang umur. Usia berapa Om? 68. Baru 68. Saya mah enggak ada apa-apa. Biar panjang umur. Itu rencananya buat hadiah perkawinan nanti 50 tahun. Berarti ini motor Mega Pro penuh histori Om ya? Penuh histori. Memang motor dari Allah, dari Tuhan, enggak beli. Makanya dirubah ini supaya jadi kenangan seumur hidup. Aduh, mantap. Om ini bawa motor dari Lampung ke Ciledug. Iya. Reading Om ya. Reading. Sampai sini. Ini 2 bulan belum nyampe udah jadi Om ya. Iya. 2 bulan udah jadi. Nah. Mau reading lagi ke Lampung. Sendirian Om? Sama anak. Konvoy? Enggak, langsung boncengan. Wih, mantap. Om, kalau bisa nanti setiap titik Om di video Om ya. Di videoin Om. Insyaallah nanti sini. Kita kirim di kapal, ya, nanti masuk di Merak, nyampe. Nanti saya upload di YouTube Om. Alhamdulillah. Jadi Om nanti bercerita Om, kenangan dari Acas Custom sampai rumah. Iya. Om cerita aja. Iya. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Insyaallah nggak ada kendala. Jadi Om cerita bagaimana sensasinya berkendara motor custom. Jadi yang custom Acas ini, yang saya perhatikan kelebihannya itu satu. Apa Om? Happy, bisa bikin kita happy. Ini nggak ada obatnya, nggak ada nilainya. Happy itu penting happy. Om. Bahkan Om Acasnya super happy. Bener Om. Super happy. Yang namanya happy itu penting banget. Penting. Kalau duit nomor satu. Alhamdulillah. Nanti kalau bapak nyonya ada yang videoin Om. Oh iya iya. Tahu buat netizen. Iya. Motor custom dari Acas, bagaimana bawa passenger? Kalau saya udah yakin, karena ngelihat dari YouTube, dari Facebook apa semua itu, wah utara. Amin, insya Allah. Yakin, hakul yakin, bukan yakin lagi, hakul yakin. Jadi mau terbang wanya. Kita test Om. Oke. Test, nanti sambil Om rasakan ridingnya, manuvernya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Insya Allah. Oke? Kita test ride. Iya, mantap.
sadar ya, berat ya. Oh, sange. Ini enak nih, ini mah sampai Lampung ini enak ini. Enggak capek. Ya. Kedua. Ya. Duo BMW. Nabi. Oh iya. Ini mantap. Ini sampai Lampung nggak capek ini, Bi? Nggak capek ini? Iya. Kasih mana? Wuhuu. Kanan. Keren! Handlingnya enak. Shock breakernya oke. Ini kita habis ini mau riding ke Lampung. Saya jadi yakin nih, nggak akan capek badan. Sorry. Penyesuaian. Berhenti. Ya. Ini sekarang ayah Anda coba ini. Oh iya. Benar. Enakan ini lebih enak. Ini mah nggak capek ini mah, nggak capek jalan jauh. Kalau itu agak capek itu, benar kan? Iya. Kalau ini mantap. Iya. Mantap. Iya. Kalau ini standar enak bener, enak, mantap. Om, sensasinya gimana Om? Nanti, Ananda juga komen nih nanti. Eh? Gimana Om, sensasinya Om? Sensasinya kayaknya mundur umur tambah 50 tahun. Karena bener-bener untuk Amin. Panjang umur. Panjang umur ya. Iyalah, kita hidup mau apa? Iya. Kalau yang penting kan sehat umur. Betul. Insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Pasti itu. Iya. Jadi kesimpulannya apa, Om? Motor ini? Jos gendos. Om. Nih, tadi kan Ananda nih, Pak ikut juga. Ikut. Ikut mereview. Gimana komennya? Yang pasti, saya kan anak muda ya dan belum pernah juga pakai neck custom. Ini handlingnya enak. Enak Om. Saya pikir kalau pakai buat jalan jauh itu badan nggak akan ngerasa capek. Enggak, satu. Enggak, satu. Kemudian shock juga, shock bantingannya oke. Enak. Ya? Lebih apa ya nyaman ya. Jadi kalau buat jarak jauh itu oke. Okay. Thank you, Om. Sip, luar biasa. Jadi yang komen ini langsung sang customer, owner motor ini. Iya. Jadi motor ini beliau hari ini mau berangkat ke Lampung, ini sekarang udah jam 10 ya? Iya. Sampai nyebrang. Merak kira-kira jam 1 ya? Jam kurang lebih. Jam 1 nyebrang, jam 3.
masih sore, masih mereka berani. Cepat. Ya. Cepat. Insya Allah lah daerah sendiri berani lah. Lampung om, terkenal apa dulu? Begal ya? Dulu. Oh, dulu. Sekarang masih? Masih. Masih. Tapi wilayah Lampung Timur. Ya. Suji Mas Suji. Iya, sekitaran situ. Hampir. Saya waktu ke KM0 om. Masih. Jadi, masih ada yang nakal. Masuk Mas Suji itu, masuk saya jam 5 udah cari penginapan kamu. Penginapan. Iya, penyakit. Jadi, Mas Sujinya jam 7 pagi baru jalan. Iya, betul. Penyakit daerah itu. Jadi masih kita menghindari om. Menghindari. Daripada ada yang padahal. Nah, mendingan. Karena kita pinggir dulu. Betul. Oke cuy, kita Siap. Review yuk. Iya. Dioliin, rantainya sedang dioliin, ditambahin sama kendruk. Oke, lanjut. Oke, kita berada di atas kapal Virgo di dermaga 1. Sudah siap-siap menuju ke atas. Oke. Ya, sip. Buat belok, beloknya motornya nurut. Oh, kompresinya asik banget. Saya nakal dikit.